Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, telah mengesan penerbangan mencurigakan sebanyak 16 buah pesawat memasuki ruang udara zon maritim Malaysia di Sabah pada 31 Mei 2021. Panglima Tentera Udara Malaysia memberitahu pihak berita bahawa penerbangan pesawat ini dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CR2 di Sarawak pada jam 11.53 pagi. TUDM telah melancarkan pesawat pemintas untuk melakukan identifikasi visual dan mengenal pasti pesawat. Jadi, video kali ini, kita akan melihat bagaimana ruang udara Malaysia diceroboh pesawat asing. Teruskan menonton. Kronologi pesawat tentera udara Republik Rakyat China. Pada pukul 11.53 pagi, 31 Mei 2021, Radar Pertahanan Udara di Sarawak milik TUDM mengesan 16 pesawat mencurigakan dimiliki Tentera Udara Republik Rakyat China. 16 pesawat tersebut terbang dengan formasi tactical in-trail atau formasi panjang, iaitu pattern dan haluan yang sama, menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka memasuki zon maritim Malaysia dari kawasan udara yang dikawal oleh Singapore FIR ke Kota Kinabalu FIR dan seterusnya menghampiri sehingga jarak hanya 60 batu nautika dari ruang udara nasional milik Malaysia di Sarawak. Pemantauan menerusi radar pertahanan udara diteruskan dan beberapa percubaan dilakukan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik udara setelah memasuki Kota Kinabalu FIR, namun tidak berjaya. Pangkalan TUDM telah melancarkan pesawat pemintas Hawk pada jam 1.33 tengah hari untuk melakukan identifikasi visual. Kemudian, pesawat milik China tersebut membuat pusingan di kawasan udara berhampiran Pulau Beting Patinggi Ali, Sarawak dan meninggalkan ruang udara Malaysia. Pesawat milik China ini dikesan terbang pada kelajuan kira-kira 536 km sejam dan pada ketinggian 23,000 hingga 27,000 kaki dari aras laut. Pesawat-pesawat tersebut dikenal pasti daripada jenis Ilyushin IL-76 dan Xian Y-20 yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Kesemua pesawat berkemampuan membawa sehingga satu batalion anggota tentera payung terjun negara China bersama-sama kelengkapan tentera seperti meriam dalam misi airborne ke mana-mana lokasi di Laut China Selatan. Selain itu, terdapat juga persoalan dari manakah 16 buah pesawat tentera China ini berlepas dan adakah ianya dari pulau-pulau buatan China di Kepulauan Spratly yang dibangunkan China untuk menjadi pangkalan tentera yang penting di Laut China Selatan. Menurut pakar geostrategis dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, dari kenyataan dikeluarkan oleh TUDM, pencerobohan belum berlaku kerana ruang udara yang dimasuki pesawat terbabit adalah merupakan ruang udara yang dikawal oleh Malaysia dan belum memasuki ruang udara kedaulatan negara. Bagaimanapun, berdasarkan undang-undang, China tetap perlu memaklumkan dan mendapatkan kebenaran jika pesawat mereka mahu merentasi ruang udara yang dikawal Malaysia. Tindak balas kerajaan Malaysia. Insiden ini telah dikendalikan oleh TUDM khasnya dan ATM berlandaskan undang-undang dan peraturan penerbangan antarabangsa serta strategi pertahanan udara nasional bersama-sama Kementerian Luar Negeri. Susulan kejadian ini, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein memaklumkan bahawa Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik dan akan memanggil Duta Besar China ke Malaysia bagi memberi penjelasan lanjut. Pendirian Malaysia juga sangat jelas, iaitu hubungan diplomatik mesra dengan mana-mana negara tidak sesekali bermaksud kerajaan Malaysia akan berkompromi tentang soal keselamatan. Menurut jurucakap kedutaan China sebelum ini, pesawat tentera China hanya menikmati kebebasan penerbangan di ruang udara berkenaan dan mematuhi undang-undang antarabangsa serta tidak memasuki ruang udara berdaulat dalam wilayah mana-mana negara. Namun, Malaysia perlu segera mendapatkan penjelasan kedutaan besar China di Malaysia berhubung perkara ini kerana ia bakal menimbulkan persepsi buruk terutamanya dari segi ancaman terhadap kedaulatan negara dan sebarang kekeliruan berkaitan hal kedaulatan negara perlu dibincangkan dengan tegas. Undang-undang udara antarabangsa. Pada asasnya, ruang udara sesebuah negara adalah tertutup untuk pesawat dari negara lain. Tiada pesawat yang boleh terbang tanpa mendapat keizinan terlebih dahulu. Malaysia berada di kedudukan strategik di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Kebanyakan kawasan maritim di Laut China Selatan adalah kawasan Zon Ekonomi Eksklusif EEZ. EEZ ini ialah zon laut yang ditetapkan oleh Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu dan perlu mengikut undang-undang laut di mana sesebuah negara itu mempunyai hak-hak khas berkaitan penerokaan dan penggunaan sumber-sumber lautan termasuk penghasilan tenaga daripada air dan angin menjangkaui sejauh 200 batu nautika dari garisan pantai sesebuah negara. Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982
membenarkan pesawat asing terbang secara bebas melalui ruang udara di zon EEZ seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 58-1. Akan tetapi, Perkara 58-1 ini perlu dibaca bersama-sama dengan beberapa peruntukan lain, terutama sekali Perkara 88. Perkara 88 memperuntukkan bahawa perairan EEZ hanyalah boleh digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan ruang udara bagi tujuan latihan ketenteraan seperti yang berlaku ini boleh ditakrifkan sebagai bukan lagi tujuan keamanan seperti yang termaktub dalam Perkara 88. Perbuatan negara China ini secara terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Konflik di Laut China Selatan. Pertikaian di kawasan Laut China Selatan menyentuh mengenai hak laluan pelayaran, keselamatan maritim dan juga rebutan sepadan kawasan perairan antara negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Konflik mula terjadi apabila negara China mula membuat tuntutan atas hak kedaulatan di sebahagian besar perairan Laut China Selatan melalui Nine Dash Line dan mula agresif dalam merampas hak tersebut. Kawasan merangkumi Nine Dash Line ini berbentuk lengkungan U mengunjur dari utara ke selatan sehingga ke perairan Sarawak. Melalui tuntutan maritim ini, ia turut juga merangkumi ruang udara di atasnya. Pusingan terbaru ketegangan yang berlaku ini mula memuncak sejak tahun 2009 di mana Beijing telah mengambil pendekatan berbentuk power center bagi membentuk kawalan de facto ke atas ciri-ciri maritim, meningkatkan kecurigaan serantau dan kebimbangan terhadap dominasi China. Persaingan geostrategik yang berlaku ini juga melibatkan persepsi dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China yang melihat satu sama lain sebagai ancaman kepada kepentingan nasional yang ingin dijaga di Laut China Selatan. Kenapa pesawat Israel terbang di ruang udara Malaysia? Pada 19 Mei 2021, berlepas dari Mel di Maldives, sebuah pesawat Israel telah merentas ruang udara Putrajaya sebelum mendarat di Pangkalan Tentera Udara Paya Lebar, Singapura. Ia kemudian berlegar-legar di ruang udara Singapura pada 24 Mei dan 25 Mei untuk melakukan demonstrasi produk komersial kepada pelanggannya iaitu ST Engineering. Pesawat Boeing 737-400 bernombor 4XA00 ini ialah milik Israel Aerospace Industry Elta. Namun, Kementerian Pengangkutan Malaysia menyatakan pesawat ini melalui ruang udara Malaysia mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Kesimpulannya, dalam isu penggunaan ruang udara, setiap negara berdaulat perlu tegas dan tidak memberi sebarang pengecualian kerana tidak diketahui tujuan sebenar negara lain. Dalam isu insiden pesawat tentera dari negara China, dapat dilihat walaupun negara Malaysia adalah antara negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara China selama berpuluh tahun, Malaysia tidak terkecuali daripada tindakan provokasi negara dianggap kuasa besar dunia ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.